Ya, ustaz, contoh satu orang yang tengah junub tapi dia tak terbangun untuk makan sahur, bolehkah diteruskan puasa tu? Okey, boleh. Dia junub malam, tiba-tiba bangun tu terlewat, maknanya pukul lepas subuh lah. Dia mandi macam biasa, sebab mandi junub tidak memasukkan air dalam rongga-rongga dalam. Dia hanya membasuh rongga-rongga luar, rongga-rongga yang zahir. Contohnya apa? Kalau nak masukkan telinga, yang sampai kita masuk tangan kita boleh masuk tu, ataupun hidung kita. Kalau kita paksa untuk masuk lebih dalam, itu rongga batin, itu membatalkan puasa. Macam tu juga ketika nak basuh dubur kita, kita cangkung, yang keluar itulah dubur zahir. Kalau kita kurik sampai ke dalam, itu dah batin, itu batal puasa. Tapi kalau anda kata masih dalam lingkungan yang zahir, tidak membatalkan puasa. So mandi junub pada bulan puasa tidak membatalkan puasa. Nah, wallahu alam. Selagi mana kita jaga air jangan termasuk ada rongga yang batin. InsyaAllah.